Kita tengok 5 biji Kawasaki Z800 yang ada kat ICT Motor World. Okey, kita tengok yang first unit dahulu. Motor ni tahun 2013 dengan harga jualan sekarang Z8 22,800 saja. Tahun 2013 22,800. Okey, tengok dari depan. Okey, colour bukan original, ini dia sudah buat balik lah dengan buat stiker semua balik. Okey, dia sudah tambah satu windshield, sudah tukar satu signal kecil LED signal, sudah tukar satu side mirror yang kecil, sudah tambah satu handguard, Domina punya total grip sudah tambah. Okey, Z8 semua datang memang upside down fork, double disc brake lah. Motor ni tayar depan lebih kurang ada Michelin punya tayar, lebih kurang ada 60% lagi. Kemudian dia sudah radio cover, sudah tambah satu frame slider. 4 silinder punya motor 800cc dengan 113 horsepower. Top speed dia lebih kurang 250 km/h. Dia sudah upgrade lagi satu AC project punya step on exhaust, sudah upgrade lagi rear hugger. Okey, rear hugger tambah lagi kotor yang masuk dalam. Bobin sudah tambah, belakang eco dia sudah buang pasang tier tadi. Tayar belakang pun lebih kurang ada 80% lagi. Okey, atas sudah tambah lagi satu tank pad. Okey, kemudian mileage sekarang 70,000, ada satu battery wattage, ada satu gear indicator. Gear indicator nak bagi dia lah 1 2 3 4 ya. Okey, mari kita cuba dengar dia. SC project bunyi dia macam mana. Okey, sekali lagi tahun 2013 Kawasaki Z800, harga dia 22,800, muka RM100 bulanan 400 lebih 7 tahun. Okey, sebelah warna biru, okey, biru pun sama juga, bukan original color, dia sudah repaint balik. Tahun yang sama tahun 2013 harga 22,800. Okey, nombor 1 dia sudah tukar brake clutch lever, okey, adjustable, boleh lipat, boleh panjang pendek, okey, adjustable yang brake clutch lever. Brake hose, steel brake hose dia sudah tukar. Okey, handguard dia sudah tambah, side mirror sudah tambah, sudah tambah lagi satu bar kat tengah. Okey, color biru, color barulah. Okey, signal pun sudah tukar LED signal, sama juga upside down fork, double disc brake, sudah tambah lagi satu fork slider. Tayar depan lebih kurang ada 40%, Pirelli punya tayar 40%. Sudah tambah slider, radiator cover, Kawasaki engine guard. Okey, 4 silinder punya motor, sama juga 800cc lah. Okey, kemudian dia sudah tambah lagi satu Acra Powick exhaust. Ini exhaust Acra, original punya exhaust, original Acra Powick punya brand. Okey, kemudian belakang eco dia sudah buang, pasang satu tier tadi. Kemudian tayar belakang lebih kurang tinggal 10% saja, sudah lebih kurang kena tukar. Kemudian dia sudah tambah satu bobin, dia sudah tambah satu tank pad. Sama juga tahun 2013, my race kang jalan 42,000. Okey, mari kita start tengok ni Acra Powick bunyi macam mana. Okey, harga yang sama, tahun yang sama, di posisi yang sama, tahun 2013, warna biru, harga 22,800, muka RM100 bulanan 4 lebih 7 tahun. Okey, sebelah tahun 2014. Okey, 2014 harga pun sama. Okey, ini bawa masuk hari ini saja. 2014 harga pun 22,800. Depan dia sudah tambah satu windshield. Nombor 2 handle you tengok dia sudah rendah sikit. Kalau dia sudah tukar sport punya handle bar. Okey, handle bar satu set dia sudah tukar. Handle grip dia sudah tukar Kawasaki punya. Side mirror sudah tukar yang sport punya kat tepi. Adjustable brake clutch lever dia sudah tukar. Okey, bawa upside down fork double disc standard lah. Tayar depan lebih kurang ada 50% lagi. Radiator cover sudah tambah, slider sudah tambah, belakang dia sudah tukar satu SC project U-turn punya exhaust. Okey, kemudian tayar belakang baru tukar saja, ada 95% lagi. Belakang eco dia sudah buang, siap ada tier tidy, siap ada bobbin dia sudah tambah, sudah tambah satu tank pad. Sama juga ini motor warna hitam tapi pun bukan original color, dia sudah repaint punya. Mileage sekarang jalan 45,000. Okey, start tengok ini AC project juga exhaust dia. AC project pun dia ada banyak design lah. Ini pun AC project punya exhaust design lain. Okey,
Okey, empat stender, you tukar apa ya, jos bunyi pun sedap jugalah. Okey, sama juga tahun 2014, Kawasaki Z800 ni harga sama, RM22,800. Muka RM100, bulanan RM400 lebih, 7 tahun. Okey, sebelah, okey, ini tahun 2015. Okey, ini unit tadi yang semua kedai yang motor, ini unit customer parking kita tolong jual saja. Tahun 2015, harga dia lebih sikit, RM23,800. Okey, kita tengok dari depan, color original tapi dia suruh buat stripe. Original warna hitam, dia suruh buat stiker barulah. Okey, dia tambah stiker dalam color original. Nombor satu, windshield dia suruh buat lah. Adjustable brake clutch lever dia suruh buat. Ini balancer hijau dia suruh tukar. Suruh tambah satu side Kawasaki Sport punya side mirror. Full wrap lah. Ini semua suruh full wrap. Tayar depan Pirelli punya tayar lebih kurang ada 50%. Upside down fork double disc brake. Tak ada ABS lah. Ini ABS stiker dia sini tambah aja. Okey, radiator cover suruh tambah. Slider suruh tambah. Engine guard suruh tambah. Air horn suruh tambah. Exhaust Akrapovic. Okey, Akrapovic exhaust dia suruh tambah. Belakang punya tayar lebih kurang ada 80% lagi. Belakang dia tambah satu splash guard. Splash guard untuk apa? Dia tambah kasih bila hujan ada air macam, air tak naik lah. Kalau tak ada ini, hujan macam, you belakang memang satu line sudah. Okey, tiap tadi siap ada signal dia suruh tambah. Bobin dia suruh tambah. Atas tank pad, tank grip kiri kanan suruh tambah. Color original, stiker original pun ada lagi. Okey, ada satu phone holder. Kemudian satu gear indicator dia suruh tambah. My race sekarang jalan tahun 2015, RM55,000. Okey, mari kita cuba start tengok. Sama bunyi lah, itu sama dengan nombor 2 pun. Sama Akrapovic exhaust. Okey, sekali lagi tahun 2015 Kawasaki Z800 ini customer yang motor parking jual punya harga RM23,800, boleh loan juga muka RM100 bulanan pun 4 lebih 7 tahun. Okey, last kali kita ada tahun 2016 punya. Okey, 2016 dia sudah ada ABS lah. Okey, ini facelift baru. Apa yang beza? Semua sama, hanya dia lebih satu ABS saja. Okey, nombor 1 dia suruh tambah satu windshield, nombor 2 dia suruh tukar adjustable brake clutch lever, tukar satu side mirror juga. Okey, signal dia suruh tukar LED juga. Tayar depan lebih kurang ada 50% lagi. Upside down fork, double disc brake, siap ada ABS. Okey, dia titik-titik ini semua ABS lah. Okey, kemudian radio the cover suruh tambah, slider suruh tambah, air horn suruh tambah, engine guard suruh tambah, exhaust original Scorpion Red Power Carbon punya exhaust. Dia suruh tambah. Belakang echo dia suruh buang, dia suruh pasang integrated tail light, signal semua ke dalam. Tayar belakang lebih kurang ada 70% lagi. Rantai dia baru tukar. Okey, rantai dia tukar, rantai go baru tukar. Bobin suruh tambah. Okey, ini motor sama juga, dia suruh tambah gear indicator. Okey, siap ada ABS punya. Motor tahun 2016 mileage sekarang 47,000. Mari kita cuba start tengok ini. Ini yang panggil Scorpion carbon exhaust. Bunyi ni macam mana? Okey, sekali lagi tahun 2016 Kawasaki Z800 ABS harga RM29,800, muka RM100, bulanan 5 lebih 7 tahun, ada warranty sebulan, ada voucher RM1,000. Okey, customer yang motor tahun 2015 tak ada ABS, Kawasaki Z8 harga dia RM23,800, muka RM100, bulanan 400 lebih 7 tahun, tak ada warranty, tak ada voucher. Okey, kemudian 3 biji. Okey, 2 biji 2013, 1 biji 2014, sama harga saja RM22,800. Kedai punya motor ada kasih warranty 1 bulan, ada kasih free gift helmet full face, jacket dengan glove. Deposit RM100 bulanan 400 lebih 7 tahun. Loan Aeon, loan credit, loan kedai, loan bank, semua kita boleh uruskan. Kalau minat terus datang ICT Motor World Shalam tengok motor ni. Okey, kalau mau trade motor, jual motor atau parking jual macam itu warna hijau punya pun boleh parking. You sendiri buka harga, sudah jual kita charge you 5% saja. Okey, kalau minat terus datang ICT Motor World. Shalom. Itu saja. Jumpa lagi.